anak-anak tercel anak-anak sayang saya tuh ditunggu loh. Halo, Om Agus. Hei, siap. Halo Om. Dari mana nih Mas? Dari pasar nih. Oh, dari pasar. Pilih hobi. Saja. Oh iya. Ayo ngopi dulu, mampir. Ngopi sana. Makan. Iya. Come on, boy. Helmnya Pak Ida. Dibuang aja gak apa-apa. Kok sobat? Lojo. Mau cari pasar. Bahan ini. Ya. Oh, ini boleh. Ya. Sip. Belonjoy. Dari pasar Burung Beci. Pasar Burung Beci. Terus belanja dari Queen. Dia kan apa labran gantangan kan masih libur. Pesan kopi. Kopi 14, Mas. 14. Oh, iya. Kopi 14. Siap. Terus ini rencananya di Bali pun untuk apa? Saya putar laber. Kan ini kan anu toh, Pak. Balik. Ya, gantangan masih libur. Jadi ada waktu buat chatting-chatting laber lah. Ternakan lagi keluar sedikit, banyak yang inden nyoba burung dari pasar. Ambilan lagi. Ya, ambilan lagi. Termasuk dapur matret. Siap. Kemungkinan-kemungkinan untuk bisa dibina dari laput objoan ada nggak kira-kira? Kalau dari pasar, benar tergantung rawatan. Gimana kita bawa nanti labutnya, depannya tujuannya kan buat apa? Yang penting kan itu. Jadi nggak ada masalah untuk objoan. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau bisa, saya nyari yang dari objoan ini Bali Bu. Dari Bali. Jadi dirawat sejak dini lebih enak. Teknik untuk pemilihan bahan materi yang bagus dari Om Yohan itu awal-awal ada ciri-cirinya atau gimana? Nah, kategorinya? Biasanya kalau saya milih ini semua pilihan ini? Belum, ini masih tadi asal ngambil. Oh iya, terus? Yang saya lihat pertama dari Om Yohan itu mata. Nomor satu itu laper dilihat matanya. Mata harus dua, sempurna. Ya iya. Sama kaki, ya matanya harus dilihat kena penyakit apa enggak itu. Oh, snot. Snot. Biasanya kan dari pasar kan banyak yang kena snot. Gitu. Snot by not, ya. Terus, warna pengaruh enggak? Warna enggak sih Om, cuma nanti biasanya habis milih dari pasar, paling tak semprot dikit, tak pisah satu-satu biasanya. Orang yang bisa, tak lihat. Kan di pasar nggak apa-apa lihat, terus dipisah kan boleh. Sebenarnya dari pasar itu kan cuma memilih dasarannya Om, materinya, dasarnya labet kan gimana. Biasanya, apa sudah timbul atau muncul dari Bali Buka, dia itu sudah mempunyai karakter atau nah, karakternya ada. Ya? Makanya nyari yang nggak terlalu kesit, nyari yang anteng. Nanti birahinya itu loh, Om, cara bawanya. Oh, itu. Cara bawa. Yang biasanya saya pilih ya. Untuk warna josa dan warna yang biru, apa memang ada perbedaan cara memilih baliku yang baik? Nggak ada, penyembah. Soalnya kan nanti nyari yang di sini kan pokoknya dia birahi, mau bunyi, tambah pulang kan harganya murah. Murah. Oke, mumpung murah kita beli. Murah, borong semua ya. Apa perlu untuk bakulnya dibeli sekalian? Ini bakulnya mau tak beli, cuma udah laku sama istrinya. Udah laku? Mas Impong. Kopinya belum datang. Yuk. Belum kopi, Ale. Ya, kopi. Kopi, Ale. Kopi, Ale.
Dari jadi cerita-cerita zaman dulu. Mungkin aku di pasar itu kan ada main plusnya. Ya. Mesti ada perbandingan dari kita beli di peternak sama di pasar. Kalau di peternak itu sebenarnya banyak plusnya, Om. Ya, mungkin harganya lebih selisih dikit lah. Cuma kan dari rawatan, kan udah dirawat dulu yang dari peternak kan. Dari rawatan, terus kita bisa tanya mana yang lebih bagus. Kalau di pasar kan biasanya orang-orang nyari pokoknya ngekek. Nah, timbul pertanyaan kayak gini, Mbak. Biasanya itu pas dilihat di pasar enak, nanti dibawa pulang kok udah nggak mau bunyi, kok nggak enak, kenapa? Nah, padahal kan di pasar kan ya rasanya lain, burungnya banyak, pakannya kan juga beda. Tapi setahu saya untuk ilmu kuno khusus labet, burung kalau keluar dari pasar itu mentalnya bagus. Nah, tinggal membina. Kan bisa milih. Nah, sekarang kan musim Android. Iya toh? Balibu yang paling bagus gimana? Mungkin punya aplikasi tersendiri, Mas. Balibu yang bagus biasanya kalau milih yang kayak gini, biasanya tak copot itu kan di gini. Yang copot apanya? Burungnya. Oh, burungnya. Oh, dipisah. Nah, mungkin matanya. Terus? Cara bawa birahinya gimana, terus sama vektornya. Kalau syukur-syukur dapat yang kayak gitu, ya benar susah nyari yang bagus di pasar. Soalnya kan burung-burung ngomelan kan. Iya. Sambil rokokan loh, Mas, nunggu kopinya matang ya loh, kita rokokan ya lah. Kopinya, Mas, diminum. Ayo, siap. Jadi untuk burung komjoan atau kita ambil dari pasar, perbandingan dengan burung peternak dari peternak labet, itu memang nggak ada perbedaan. Jelas ada, Mbak. Jadi yang kemarin-kemarin itu yang saya ambil, memang dari peternak lebih enak dirawat tuh. Kayak gini kan belum tentu nanti bawa pulang kayak gimana. Cuma biasanya saya kan milih dia vektornya di gini mau gini, biasanya tak bawa. Oh. Tak tunggu setengah jam nanti. Nah, ini ilmu yang sederhana ini. Kalau kita krek kurungannya, sangkarnya itu dia mau bunyi, berarti dia punya mental bunyi. Ya. Tapi kadang ada, Om, yang segi mau bunyi, itu malah kadang saya nggak tahu. Di sini mentalnya kurang, ya. Kurang bagus. Efeknya. Sama saya pengalaman pernah, jadi sekitar tahun 2013, saya pagi ke pasar. Tiba-tiba ada bawa orang burung dijual kepala masuk single, tak tempel sama dewasa kok mau ngekek, tak bawain lagi burung lain kok mau ngekek, mungkin pernah digantangan. Nah itu kan nggak tahu, tak beli akhirnya, tak beli, tak ralat main. Dulu kan single vector loh, full project. Alhamdulillah burung itu jalan sampai sekitar setahun dua tahun itu jalan sebelum laku dibawa teman itu pernah tuh saya. Berarti jenengan pegang labet itu udah lama ya, termasuk senior. Nah kalau labet di sini mungkin orang lihatnya kan baru sebentar, Om. Soalnya saya kemarin itu kan sempat kuliah sekitar 6 tahun lebih di Surabaya. Oh, pernah kuliah juga. Nah, jadi main kuliah di Surabaya dimana, di Unesa. Oh, Unesa itu dekat saya itu. Saya jelas hutannya. Terus lanjut. Kalau yang balibu yang itu tadi mata sehat, enggak kena senot. Ya. Kalau kaki enggak apa-apa, Om. Biasanya kan digigit sama teman. Itu enggak seberapa daripada mata. Cacat. Nah, cacat nanti fisik. Coba ulang nular ke semuanya. Yang itu tadi yang paling rawan snot. Snotnya itu bisa nular ke burung di rumah. Oh, iya. Sama berarti nyampe rumah mungkin karantina dulu atau gimana? Tak sendirin dulu, Om, sampai karantina sehat, sampai berapa hari? 3 hari. 3 hari baru dia dikumpulkan sama yang lama. Yang kemarin saya ambil satu warna hijau. Burung itu diombian gini cuma 2 pasang. Burungnya kok enak, saya lihat. Jadi birahinya itu yang kayak kawin itu gak lama, Om. Birahi sebentar, dia mau ngekek. Tak pisau.
tak semprot dikit, tak bisa, tak cantolin, sengaja mau beli. Nah itu tak bawa pulang. Kenapa kok milih di pasar? Saya semprot dikit tuh, biar dia lebih tenang. Oh, untuk menetralisir. Biasanya kan terlalu gesit kayak gini. Biasanya burung gesit kayak gini ini biasanya belum punya birahi. Labu itu kan tetap main birahi. Nah, untuk asupan gizi mungkin obat-obatan atau mungkin kolaborasi sendiri untuk menimbulkan faktornya dia itu mungkin apa Om? Ada tip tersendiri atau gimana? Nah, saya nyari di sini tadi kan kebetulan gini ya, saya punya vitamin, kebetulan itu ya alhamdulillah buat yang di rumah-rumah itu kan mau jalan, mau tak tester di sini. Dirahasiakan itu vitaminnya? Ya enggak, saya jual Fit G-Med, mesti manjur, beli ya enggak percaya. Itu belinya di toko roti? Toko semen. Oh, toko semen, toko bangunan. Nyantai ya. Kopi dulu Om, biar gak panik. Sip. Terus untuk menuju ke dewasa, apa perlu asupan vitamin yang kayak Anda sebutkan? Penting Om, kan di dewasa juga penting. Dewasa tetap pakai sampai ya. Nah, itu maksudnya itu. Nanti kalau lobet konslet. Mengarah ke konslet itu kan ya prosesnya lama itu. Apa sulit bikin labet konsep? Ya sebenarnya tetap sulit, ya sabar. Cuma kan saya itu mendingan yang di lapangan sekarang, nyari duit sekarang lah. Konsep kan lama. Sekarang kan lagi ngetren labet konsep. Nah. Mungkin Balibu dikasih obat tidur mungkin bisa konsep. Orangnya itu. Orangnya yang konsep. Orangnya yang konsep. Ya. Lanjut. Kalau yang di sini sebenarnya pasti belum terlalu lama lihatnya Om tadi. Cuma ya ada sepintas yang kayaknya bagus, punya prospek. Terus nanti tak bawa pulang, tak rawat, kasih vitamin. Ini pengennya nanti targetnya kalau pakai vitamin itu sebulan lah sudah kandang. Dari tadi prosesnya dari pasar satu bulan. Targetnya buat ini loh, kalau ya vitaminnya lumayan kerja lah di burung. Mas Adun udah nikah? Belum. Lagi cari. Berarti perlu vitamin itu. Iya. Gawat tapi amal di orang. Nanti birahi nggak ada lawannya. Gampang itu. Nanti petentanya bisa. Dari induan yang bagus atau mungkin mantan juara, apa bisa menurunkan anaknya itu 50% dia mempunyai karakter juara? Kalau main itu ya bisa Om, tapi kan kalau saya milih burung biasanya sama teman-teman itu saya tutim itu wes nggak mandang bulu ini anaknya kayak gimana, anaknya gimana. Kan kembali lagi ke masalah rawatan. Gimana rawatnya? Ada yang ini anaknya harganya sampai jutaan, padahal kan belum tentu Om. Seperti kan, anak PSG jutaan itu. Tapi kan ya itu, beli mahal akhirnya kan dirawat. Sama kayak beli kayak gini Om. Beli murah, ya. Kalau dirawat ya tetap bisa bagus. Cara merawat kita kupas di konten berikutnya. Jangan lupa kawan, proses rawatan Balibu menuju gacoan nanti kita kupas di konten berikut. Oke, lanjut Mas Adon. Ya. Untuk yang di sini kayaknya masih terlalu kesit Om. Enggak ada yang kayak jinak gitu. Cuma enggak apa-apalah nanti dibawa pulang, nanti dirawat. Mungkin ini kan. Ini. Oh, yang ini ya. Sudah dia mulai jinak. Dia enggak terlalu takut, tinggal kita nanti nyari birahinya. Ini juga enggak apa-apa. Sepertinya Anda bakat banget untuk memilih labet Balibu, untuk menjinakkan Balibu. Sepertinya Anda ganjal untuk Balibu. Jadi di rumah itu tetap dari belajar. Buat labet, buat labet di rumah itu saya bisa sehari. Biasanya maksudnya pagi sampai sore saya lihat labet terus.
kayak gimana kesehariannya, gimana pola pikirnya. Satu hari ya, kumpul dengan guru. Pasti bawa kopi. Kopi. Buat lihat kayak gimana tuh belajar. Semua kan dari belajar. Belajar, nanti kita punya teman, kita cari ilmunya. Kalau bisa ya dari diri sendiri. Untuk sharingnya mungkin teknik atau tim. Buat lihat dia itu bisa sampai pagi, sampai siang, sampai sore saya cuma lihat tak gimana. Nah, dari di rumah tak bawa di sini loh. Yang kayak misalnya punya karakter bagus itu kayak apa, yang punya balok birahinya kayak apa, faktornya gimana. Jadi gini kawan, selama kita punya hobi, kita juga masukkan unsur bisnisnya. Jadi gini, hobi yang menguntungkan, hobi yang menghasilkan. Inilah Om Adon, spesialis Labet Bali. Oke, kalau mau ikuti terus, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mas Trip Hijau. Selamat pagi semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.